kepolisian selamat pagi kepada Bikin, kepada Ira, kepada Mojo, kepada BPM, M20, Cik Kudahin Benzerkun, kepada Ben Mansur, setiap usaha tulis kanan di Jabatan Perdana Menteri, di Menteri Undang-Undang, DO, semua KN, WKN, dan semua pemerintah-pemerintah yang dikasihi dalam sidang media. Pada hari ini, saya terima kasih karena sudian dan pemahaman negeri yang diketahui dikajui dengan KPK untuk daerah kita, karena sudi untuk kita melaksanakan program hari ini seperti yang telah dikatakan oleh Pak Acara Majlis tadi adalah salah satu adalah penyampaian sedikit sumbangan dari pihak saya, dan kedua adalah membincangkan dan berdialog bersama-sama dengan semua ketua-ketua adat di daerah Penampang untuk satu isu yang sedang kita perbincangkan dengan buat research kajian dan mengetahui isu ini dengan lebih mendalam, dan siapa lagi yang kita perlu rujuk kalau bukan Mahkamah Anak Negeri dan juga ketua-ketua adat yang sangat dekat dengan masalah ataupun isu ini. Dan saya amat terima kasih atas usaha Mahkamah Anak Negeri yang telah menghasilkan satu kumpulan data daripada 1947 lagi sebelum ada Malaysia sudah ada data yang kita setiap waktu berkenaan dengan hal ini, dan pos kita punya peredaran zaman banyak perubahan dari segi kehidupan dan juga status, di mana kalau dahulu banyak kita dengar bagaimana kawin adat ini di bawah umur itu berlaku dan banyak faktor-faktor di masa dahulu, ya, tapi sekarang oleh kerana peredaran zaman dan juga kita juga mengikuti perkembangan undang-undang peringatan antarabangsa, peringkat kebangsaan, dan hari ini kita bawa isu ini untuk dibincangkan. Sebab kita tidak boleh membuat sesuatu keputusan, lebih-lebih lagi membuat satu polisi tanpa mengetahui apakah yang tengah dihadapi oleh penduduk kita, terutama sekali kalangan penduduk orang asal, ya. Dan pada hari ini juga saya ingin menyumbangkan sedikit planning sumbangan dari segi keuangan, sebab kita lihat sebab teknologi lah, kita senang mendapat maklumat. Saya dalam grup chat WhatsApp dengan grup Mahkamah Anak Negeri ini, di mana mereka memberitahu ada satu keperluan komputer dan juga printer, ya. Jadi saya rasa sebagai seorang yang bekas pencara komputer science, jadi memang saya tahu betapa pentingnya ada kelengkapan itu untuk meningkatkan dan menaikkan taraf Mahkamah Anak Negeri di Penampang. Dan banyak yang kita boleh lakukan. Ini adalah peringkat pertama di mana ada kelengkapan ataupun infra dia dulu. Dan kita sentiasa ingin melihat bagaimana banyak keperluan di Mahkamah Anak Negeri ini. Bukan saja mengumpul data, membuat rekod-rekod, tetapi dari segi pembuat buku nanti, bila kita ada data ini senang kita buat penerbitan dan sebagainya, bila kita mengumpul rekod secara digital nanti, dan kita boleh meminta bantuan untuk menerbitkan, ya, apa-apa rekod-rekod ataupun banyak lagi seperti ada tentang pelarang anak negeri yang belum lagi kita kur, ya, step kita. Dan dari segi pembangunan tanah dan sebagainya di jabatan kuasa tindakan pembangunan daerah pun saya telah memberikan satu cadangan di mana semua kawasan ini dari segi pembangunannya memerlukan dia dalam bentuk digital supaya kita tahu di mana tempat dan kampung, di mana ada tempat-tempat geser kampung. Dan yang penting seperti saya lihat banyak kampung lagi yang belum diwartakan. Jadi itu memerlukan proses yang lama dan memerlukan data-data. Jadi salah satu tujuan kenapa kita mesti geser kawasan-kawasan kampung karena kita mau jadi ikhtiar. Datang kampung ikhtiar sesuatu kampung kita tidak boleh buat pembangunan dia, ya. Kalau dalam tidak digeser bisnis
Okay. Jadi kalau tidak digeser, kampung itu terutama sekali kampung-kampung yang masih jauh terpencil, seperti kampung Longkobungan, Galanggan, Pengebonan, kampung Kerian, Wayan, di desa sebelah di sana. Nah, walaupun begitu di sini pun masih ada lagi kawasan-kawasan kampung yang belum digeser. Jadi kalau tiada pergeseran itu, land dispute will always happen. Ya, di mana kita lihat orang luar pula yang mendapat gerak tanah dan kampung-kampung pula tidak mendapat yang sepatutnya hak mereka. Dan kalau kita lihat sejak belakang ini, dalam masa setahun lebih, kerajaan baru ini sangat prihatin untuk memberikan tanah-tanah kepada kampung dan penduduk yang sebenarnya mempunyai hak atas tanah itu. Jadi inilah bagi saya kenapa saya mengambil berat dana amanah negeri Penampang dengan semua ketetapan untuk memberikan mereka sokongan. Jadi selagi kita tidak membuat permohonan penggesekan kampung ini, selagi itu pembangunan sesuatu pengiktirafan tidak diberikan, pembangunan tidak boleh dilaksanakan. Tidak boleh buat gereja, tidak boleh buat masjid, kasurau, mana yang ada keperluan, tidak boleh buat jalan raya, tidak boleh buat klinik, ya. Jadi itu adalah beratlah tugas tokoh-tokoh kampung. Saya berterima kasih atas kerja keras mereka semua, tokoh-tokoh adat yang ada, ada juga beberapa tokoh kampung yang telah besar daripada seorang kaki tangan kerajaan yang mungkin ada pengalaman dalam pengurusan, dan disitulah kita lihat very dynamic kumpulan ketua-ketua adat di Penampang ini sangat dynamic, sebab ramai yang mempunyai kepakaran, kemahiran dan pengetahuan berkenaan dengan pengurusan tanah, dan sentiasa berbincang di peringkat pejabat daerah dan juga khasnya PhD dan Jabatan Tanah dan Ukur. Selepas ini saya harap Mahkamah Negeri bolehlah membuat kesimpul kepada arah JTU yang baru untuk mengetahui di mana boleh proses itu boleh dipercepatkan. Dan ada dua perkara ataupun projek yang besar yang sangat mengelarlah kawasan di kampung-kampung di Penampang ini, khasnya projek Pantonio dan juga projek flood mitigation, di mana dia banyak melibatkan tanah-tanah kampung dan ramai daripada orang asal yang ada tanah terlibat dalam proses ini. Dan banyaklah aduan di mana kita perlu pergi kepada Jabatan Tanah dan Ukur untuk mempercepatkan contohnya dari segi pembayaran kampasan nomor satu. Dan kedua, saya sangat sedar dan paham, sebab kalau tanah itu diambil untuk proyek pembangunan, tidak cukup untuk orang-orang yang terlibat itu untuk mendapat pemesan yang secukupnya untuk memulakan kehidupan yang baru. Ya, ada di antara itu dia cuma diregister sebagai agriculture. Ya, oleh itu mungkin kemungkinan structure itu tidak akan mendapat pemesan. Dan disitulah kita lihat ada keperluan di mana kita perlu mencari kawasan-kawasan di setiap kampung yang terlibat untuk mencari tanah untuk digeserkan kepada mereka-mereka yang terlibat ini, supaya kita boleh buat jajan kampung, kasih luang supaya kita ada tanah, sebab we will never be able to afford to buy new land di Penampang. Kita paham Penampang ini sangatlah sukar untuk mencari tanah, patah lagi tanah yang kita boleh afford, kita boleh beli sekarang ini. Sebab ramai orang mau tinggal di Penampang, it's becoming one of the favorite residential area in Sabah. Jadi banyaklah yang datang ke kota kampung mempunyai masalah, ya, yang bakal pun sedang menghadapi dengan segala aduan. Jadi itulah beberapa perkara yang saya ingin beritahu dengan Mahkamah Anak Negeri. Semoga adanya komputer dan printer ini juga kita boleh mencari contohnya interns, ya, yang boleh membuat research, yang boleh membuat penyelidikan dan boleh membantu. So, saya paham juga kita punya ketua-ketua adat ini ada yang kurang berpengalaman dan berpengetahuan memakai komputer ini.
tapi boleh belajar lagi. Tapi alangkah baik kita cari anak muda menjadi intern dalam pengembangan negeri, dan mereka boleh, satu lagi, mereka mendapat pengetahuan dan ilmu berkenaan dengan adat-adat kampung kita dalam proses mereka menaik apa-apa rekod yang bukan sulit lah, sulit terpaksa pengembangan negeri yang kuat. Tapi yang contohnya berkenaan dengan pantang larang ini is opportunity, peluang untuk kita transfer knowledge, intergeneration transfer of knowledge to our young people, sebab mereka ini tidak tahu. Kebanyakan kita mengadakan ini secara lisan saja, belum lagi bertulis. Jadi itu harapan saya, dan perasaan datang kita juga ingin bekerjasama dengan Sabalo Society, di mana kita paham di negara kita khasnya di Sabah ini kita ada tiga jenis undang-undang, undang-undang sivil, undang-undang syariah, dan juga undang-undang anak negeri. Jadi bukan lagi dual legal system, ini tiga kita ada, di mana bagaimana kita boleh synchronize nya, di mana kita boleh belajar daripada sivil law, syariah law, and then sentiasa dalam ingatan saya, di mana ikhtiraf pengiktirafan dan juga penaikan taraf, dan juga di mana orang lebih percaya, makin percaya dengan Mahkamah Anak Negeri, di mana saya lihat ramai sudah setiap hampir setiap minggu ada beberapa pertunangan, perkahwinan di kampung-kampung dan juga di Mahkamah Anak Negeri itu sendiri berlaku di sini. Jadi hal itu berkaitan dengan itu juga kita ada satu isu seperti yang kita katakan tadi, kawinan bawah umur. We are working towards 18 years old as the minimum age of marriage, ya. Dan itulah tujuan pada hari ini kita ada dialog bersama rakan saya Ben Mansul, seorang peguam, untuk mendengar dan juga mungkin boleh mendapat input ataupun apa-apa pengalaman daripada ketua-ketua kadar, apakah kes-kes yang pernah dilalui dan bagaimana kita menangani isu ini di masa akan datang. Jadi saya amat berharap ketua-ketua kadar dengan pengalaman yang begitu meluas dan kepakaran dalam isu ini memberitahu kami dan anak-anak muda ingin tahu dan bagaimana kita boleh memperbaiki, meningkatkan lagi kita punya status Mahkamah Anak Negeri. Itulah niat dan tujuan kita pada hari ini. Jadi saya dipahamkan juga Ketua Menteri telah meluluskan peruntukan dengan dalam 3 bulan atau 4 bulan yang lalu. Ketua Menteri sendiri sudah akan melawat kemana negeri untuk melihat keadaan, dan beliau sangat memberikan pengiktirafan di mana peruntukan khas daripada Ketua Menteri juga akan diberikan. Dan saya pahamkan Menteri Undang-Undang Persekutuan yang berhormat Menteri Datuk Kenyu pun belum, tapi akan memberikan juga keputusan untuk memperbaiki infrastruktur di Mahkamah Anak Negeri. Jadi kita dengan pemimpin kita, dan saya sebagai rakyat di sini sentiasa mencari jalan di mana ada peluang dan di mana saya dengar dulu apa peluang. Dan tinggal di WhatsApp grup di dan terima kasih kepada yang sama-sama prihatin, sebab kalau kamu tidak terpikir itu keperluan, kamu tidak masukkan dalam grup chat itu, kami saya sendiri itu tidak tahu sebenarnya ada keperluan. Jadi itulah proses kita dalam kerajaan baru ini, kita lebih terbuka, dan ada juga kesusahan, ada juga macam kesusahan lah, tapi lebih banyak aduan kita terima sebab kita sudah diberikan ruang demokrasi yang begitu luas sekali, dan semua ini adalah untuk kebaikan rakyat, di mana kita mendengar keluhan, masalah yang dihadapi oleh rakyat, dan sebagai seorang pemimpin kita mencari jalan penyelesaian untuk masalah-masalah tersebut. Dengan itu sekali lagi terima kasih kepada Kedi dan semua ahli-ahli Mahkamah Anak Negeri, dan terima kasih kepada rakan-rakan media yang sudi untuk datang untuk mendengar bersama-sama perbincangan dan dialog kita, khasnya dalam isu ataupun topik perkahwinan bawah umur ini.
Yang itu terima sejuta terima kasih kepada Bapak Senan karena sudi datang pada hari ini, dan juga saya berharap kita ada satu dialog yang interaktif, hanya keluar media ataupun perbincangan persembahan percanggahan pada waktu bagus juga, sebab kita akan cari jalan titik pertemuan yang baik dari segi perkawinan maupun ini. Kepada Bapak Bagus Kristus saya senang tentunya terpukul terlalu banyak.